Welcome back with me and this is Stance Chat Z3 and we are that. Oke, jadi hari ini kita punya project buat bikin mobil Stance lagi, yaitu Z3 yang kemarin udah pakai Airsas. Kebetulan kemarin kita rebuild OZ futuranya. Tadi OZ itu lipsnya 2 inch, kita ganti jadi 5 inch, which bikin peleknya jadi lebar 11,5. Nah, udah begitu, nongol tempat jari. Berhubung Z3, ini bodinya udah begini nih shape-nya ya. Kalau di white body kayak aneh banget kali ya. Jadi kita camber segila-gilanya. Tadinya sih gue pede banget. Soalnya gue lihat di kayak di Google gitu, di apa tuh namanya, eBay, ada yang jual camber kit buat Z3 dan katanya tuh sama kayak 36. Udah seneng dong. Ya udah berarti kita tinggal bikin aja kayak kemarin kita bikin Civic kan. Enggak taunya aremnya tuh mati. Nih, sini nih, lihat nih, sini nih. Kita kerjain kameramen ya, dia jangan pegang kamera. Jadi sistemnya si Z3 itu, karena dia tarikan belakang, si aremnya tuh aneh banget, jadi dia yang nyatu kayak gini. Yang berarti itu sama sekali gak bisa dibikin camber, karena gak ada setelan cambernya sama sekali. Gak bisa dipotong-potong, alias dibikin aremnya gitu. Jadi kita potong langsung, di bagian sini nih, bagian sini kita potong yang tadinya begini, kita bikin dongkek begini. Tapi untungnya kita nggak usah bikin toe correction atau apapun arm-arm lain. Kita giniin, kita make sure pakai water pass, udah tuh lurus. Kita spuring lagi manual, pakai benang lurus juga toe-nya. Ya udah, jadi ini contohnya di kiri. Nah, ini peleknya 5 inch, udah jonis nih. Jadi lebar 11,5 dan ini dijepit. Kalau dijepit itu berarti nambah 1,5 inci sih lebar peleknya. Nah, gini nih jadinya guys. Ini yang kiri. Mungkin nanti kita sambil masukin video pemasangannya. Nah, terus ini bagian sini nih bisa dilihat sama kawan-kawan sekalian. Ini udah dipotong di sininya. Nah, ini jadi miring nih. Kita hitung ya, cambernya berapa pakai iPhone apapun bisa ya, ini iPhone biasa aja bisa sih. Nah, kalian kalau di iPhone bisa, kalau cari derajat bisa pakai measure. Nah, terus cari yang level itu sebenarnya sifatnya kayak water pass ya. Aduh, water pass tadi mana? Oh, water pass, tapi kan dia pakai bubble doang tuh yang di dalam airnya. Nah, kalau ini ada derajatnya. Aduh, kita lihat ya miring berapa ya. Oke guys, ini terakhir udah di make sure lagi. Kita ambil lagi yang di sininya ya, miringnya minus 14. Jadi udah bisa masuk camber geng di mobil. Jadi udah minus 14, mungkin depannya nanti kita rubah lagi. Mungkin depannya harus minus 14 juga kali biar rata. Cuman ini nanti harus ganti lip lagi. Pertama yang harus kita amanin tuh balonnya sendiri, karena ini kita las. Ini balon kalau kena api itu kelar. Walaupun ini ada lapisan-lapisan cinta, tapi nggak bisa lah, jangan kasih api-api. Dulu gua masang knalpot aja di mpik, balonnya masalah, kena percikan gitu. Untungnya selangnya sih yang kebakar. Oke, apa aja yang harus dicopot pas lagi mau bikin camber kayak gini? Ini kan jadi istilahnya kita custom ya. Motong, ini pertama kan, ini potong dulu, udah itu miring. Nah, si drag shaft ini tuh harus dilepas. Ini drive shaft. Ini drive shaftnya harus dilepas, karena kalau nggak dilepas pas lagi ngelas kena nih pertama. Terus nggak bisa ngelas bagian dalamnya. Sebenarnya sih kalau enak take down semua, cuman takutnya terlalu merubah banyak hal. Jadi pertama kalian buka baut tengahnya itu, kalau Z3 pakai baut 30, masukin ke sini. Buka deh. Cuman berhubung keras. Jadi kita lagi coba nih yang sini rada keras tadi. Kepotong istirahat, jadi tungguin aja terus, nanti ada video lanjutannya, pemasangannya. Intinya
Nanti mungkin langsung gue masukin video pas udah beresnya, dan ini ada fotonya yang belah kiri pas lagi didongkrak. Terus kita pakai impact tadi bukanya. Kalau pakai kunci doang nggak kuat. Jadi sini, nah gitu. Udah dibuka, take down semua kayak corona. Kita take out si drive shaft-nya, kita potong. Terus, oh ya nih, yang waktu itu kita lagi bahas ersas, Nepal tuh ini. Ini masuk ke sini ya. Nanti kita kunci di baut sini. Ini di sini kebetulan pakai kunci 8. Nah, ini dari selangnya masuk ke Nepal ini. Nah, kalau kalian dengernya itu ada suara angin, dia keluar dari sini, keluar masuk angin dari sini. Kalau ini nanti kalau dibuang keluar dari si solenoid di belakang gitu. Jadi dia bolak-balik lubangnya satu. Jadi satu pengeluaran, satu pemasukan gitu. Dia enggak ada yang kabur-kabur lagi gitu kan. Kalau ada dua biji gitu ribet nanti apa namanya? Si angin ini ada bocornya di pengeluaran. Aduh. Nari jalurnya lagi, untungnya jalurnya satu. Jadi enggak ribet. Sip, mantap. Terus apa lagi ya? Oh ya, kita juga udah potong nih fendernya. Ini sebenarnya si Alvin gue paksa kemarin. Vin, gak bisa dikembar. Udah dik, gue saja peleknya masukin. Vin, tapi Vin sayang Vin, peleknya udah jadi, udah lebar. Ada, yaudahlah potong dik. Nah, itu yang gue paling suka. Jadi ini kita motong-motong mobil langka lagi. Pertama kita udah ngacak-ngacak Mirage. Dua pintu, terus kita udah ngacak juga Legroom. Ini sekarang Z3 kayak kita potong-potong ya. Kayaknya di Indo jarang sih. Yang gue lihat kayaknya cuma di Ersas ada ya. Cuman dipotong-potong gini kayak belum. Dan pasti banyak hatersnya kalau kayak gini. Katanya ngomong, wah gila lu dilas gitu doang emang kuat. Ya nanti kita coba. Kalau nggak kuat kita pasti laporan. Kalau kuat kita juga laporan. Mungkin kita tes jalan nanti. Kita ada tes jalannya juga mungkin di video selanjutnya. Yang pasti tujuan video ini adalah kalau kalian mau coba, kita coba dulu. Jadi kalau rusak mobilnya kita yang rusak, bukan mobil kalian. Sip. Oke, mungkin nanti lanjut aja ke video pemasangan. Pas udah beres saya nanti gue laporin lagi. Oke, see ya. Oke, itu tadi hasilnya dari kita udah bikin custom camber kit by Earth nomor 2. Yang pertama itu Civic, yang kedua ini Z3. Sebenarnya udah ada lagi sih yang lain-lain kayak Gallen, Grandis kita udah pernah bikin juga. Cuman kebetulan waktu itu gak ada videonya karena sebelum kita bikin vlog. Jadi kita bikin vlog yang pas lagi kita bikin vlog. Gimana sih? Kayak gitu deh. Nah, oke. Jangan lupa pokoknya kita punya link Instagram. Link ada di sini. Dan buat kalian yang mau lihat expander merah kita diancur-ancurin, dipotong-potong, dicat apa, bodo amat. Bantu terus ajak teman kalian buat kita meraih 30k subscriber aja. Kita udah langsung ngancurin expander kita, apalagi ntar 50k, 100k, 1 juta k. Hah? 1 juta subscriber mungkin maksudnya. Kita bakal lebih gila lagi dari ini. Oke. Jadi ya, komen aja gimana buat kalian, kurang camber, ngomong aja. Terlalu camber jangan ngomong gitu, nanti ngelurusin lagi ribet, mendingan miringin lagi. Oke. Mudah-mudahan kalian suka videonya. Thank you for watching and be the best on earth. See you guys.